Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube Andri 2 miliar. Yes, hi guys. Di video kali ini kita akan coba permen dari Jepang nih guys. Permen asli dari Jepang, yaitu Kororo nih guys. Yang ini rasa anggur hijau, dan yang ini rasa anggur nih guys, anggur merah. Mungkin sebagian kalian sudah mengetahui dalamnya atau isinya seperti apa. Tapi kita belum pernah coba nih guys, seperti apa dalamnya dan bagaimana rasanya nih guys. Kita akan coba buka satu persatu. Oke, di sini juga ada icitan. Belum pernah coba juga nih guys. Icitan minuman rasa mangga kelapa ala Thailand nih guys. Bagaimana rasanya? Kita coba. Kocok dulu katanya guys. Di shake dulu. Oke. Wangi coconut, wangi kelapa nih guys. Rasa mangga dan kelapa nih guys. Coba, bismillah. Seger guys. Icitan teh ala Thailand nih guys. Lancar di tenggorokan guys. Rasa kelapanya itu lebih dominan dibanding rasa mangganya ini. Nah, kembali ke si permen dari Jepang ini nih guys. Kita akan coba buka yang pertama, yaitu anggur nih guys, rasa buah asli nih guys. Kita coba buka Kororo. Bismillah. Asli dari Jepang, tapi ini ada label halalnya nih guys. Pertama ada label halalnya, berarti ini halal. Kita coba tuang sini nih guys. Wanginya tajam sekali guys, seger. Penampakan dalamnya seperti ini guys, seperti bulir buah bulat. Kita tuang ke sini nih guys. Seperti ini guys. Dikira di sini juga ada penutupnya nih guys. Klik off. Ini rasa anggur nih guys. Ternyata seperti ini penampakannya guys. Wanginya anggur sekali. Kenyal-kenyal seperti ini. Kita coba. Bismillah. Asam segar nih guys. Luar biasa. Seperti jelly, tapi ini lebih lembut nih guys. Sedap betul ya. Seperti buah aslinya nih guys.
Seperti anggur asli. Luar biasa. Bentuknya itu seperti jelly, tapi ini lebih lembut dan tidak seret di tenggorokan, guys. Enak. Kemudian kita buka yang ini nih, guys. Rasa anggur. Asam asamnya itu segar. Sama wanginya itu seperti yang pertama, dan warnanya seperti ini, guys. Nampakannya hijau juga nih, guys, dalamnya. Coba tuang. Wow, ini permen terenak di dunia nih, guys. Seperti ini, guys, penampakannya. Kalau dibayangkan, ini seperti kismis nih, guys. Kalau dibandingkan, seperti kismis nih, guys. Betul sekali, seperti kismis. Coba kita coba yang anggur hijau ini, guys. Sama, kalau rasa sama nih, guys. Cuma penampakannya aja nih. Yang ini hijau. Rasa sama sih. Kalau kalian coba, pasti rasanya nggak mau berhenti, guys. Lembut. Seperti kismis nih, guys. Harganya sekitar 14 ribuan, guys. 13 ribu sekian gitu, guys. Di Indomaret, coba kalian coba. Cek di Indomaret, Alfamart. Ini asli dari Jepang, guys. Sepertinya ini menirukan kismis nih, guys. Kalau kalian pernah coba kismis seperti ini juga, oke? Segar, guys, luar biasa. Dipadukan dengan mango coconut dari Thailand nih, guys. Cita rasanya. Jadi ini benar-benar enak. Kalian mesti coba. Begitu juga dengan icitan ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke si permen dari Jepang ini nih, guys. Kita akan coba pertama buka. Kita akan coba buka yang pertama, yaitu kalau dibayangkan ini seperti kismis nih, guys. Betul. Kalau dibandingkan seperti kismis nih, guys. Betul sekali, seperti kismis.